yang datang menaluki bumi. Demi koko yang dicari-cari, mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Dalam episod lepas. Terima kasih Ying, Yaya. Sama-sama. Bobo Boy, kau dah. Ocho Boy. Apa sah setiap kali Ocho Boy pandang kau, dia pingsan? Aku Sebenarnya apa? Sebenarnya sebenarnya aku tak ingatlah. Je lah kau tak tahu awal-awal. Macam mana kau boleh tak ingat ni? Ya lo, lu pun sama kah hilang ingatan? Ya kot, aku pun tak ingat macam mana aku dapat kuasa. Tapi aku macam kenal Ocobot. Oh, patutlah asyik perhati kau Ocobot je awal-awal dulu. Pengendap bersiri rupanya. Weh, kau cakap elok-elok sikit ya. Dah, jangan gaduh lah. Baik kau bawa balik Ocobot dulu, Bobo Boy. Kasih dia rehat. Okey. Nasib baik Bobo Boy halang. Kalau tak, dah lama aku belasah kau. Apa kau cakap? Mari sini kau. Mari sini. Bobo Boy. Kesian kau, Cowboy. Kenapa ni, Ocho Boy? Ada benda kejar aku, Bobo Boy. Kejar kau? Siapa? Aku tak ingat. Dahlah, kau kena rehat lagi ni. Susah. Macam mana ni? Hei, dah 7 jam Encik Bos ulang-alik ni. Apa yang Encik Bos fikirkan ni? Apa lagi? Fikirkan si Bobo Boy itulah. Encik Bos rindukan Bobo Boy. Banyaklah kau punya rindu. Aku tengah fikir cara nak kalahkan dia lah. Aduh, kalau rindu pun apa salahnya? Kau tahu, ini dah masuk musim kedua. Dah berbelas episod aku cuba kalahkan dia. Tak dapat-dapat. Kering idea aku. Hei, apa sal kau ni? Kata kering idea. Kenalah basahkan sikit. Aku dah tahu macam mana nak kalahkan Bobo Boy. Macam mana tu? Kita harus mula, Encik Bos. Kita semula? Apa benda tu? Encik Bos ni. Itulah, dulu kecil-kecil tak nak belajar. Kan dah tak pandai? Apa kau cakap? Tak ada apa. Mari aku terangkan. Baiklah, murid-murid. Sebelum saya mulakan sesi pembelajaran hari ini, saya ada satu soalan. Berapa botol minuman kamu minum sehari? Berapa? 5. 5? Bagus. Tapi, lepas minum, apa kamu buat dengan botol tu? Buanglah, apa lagi? Hei, kamu tahu tak? Kalau ada 10 orang macam kamu, 50 botol akan dibuang sehari. Aku peduli apa? Peduli apa? Hei, inilah budak zaman sekarang. Aku bos sekarang!
Kamu tak fikir ke? Kalau 100 orang buang botol sehari, 1,000? 1,000,000? Ha? Bayangkan kalau 7 bilion orang buang 5 botol sehari. Ha? Bumi boleh penuh dengan botol sampai ke bulan. Sebab tu kita kena guna semula botol-botol ni. Betul tak, muri-muri? Ha, botol-botol. Bagus anak muri cikgu ni. Aku dah botol pun korotan aku. Alamak, maaf cik murid. Gurau je. Aku sebenarnya tak faham lah. Botol lah, bulan lah. Apa kaitan dengan kita semula ni? Kaitannya, kita kenalah guna semula botol-botol tu. Kalau tak, penuhlah bumi ni dengan botol-botol. Ha? Jadi, kita kena guna botol semula? Hai, bukan botol, jinci bos. Kertas, kotak, besi, tayar, macam-macam lagi lah. Apa hal kau ni? Bahasa alien mana kau cakap ni? Kejap botol, kejap kotak, kejap tayar! Hei, Encik Bos ni. Senang cakap, kita semula tu, kita ambil benda yang dah dipakai dan guna semula. Cakaplah siang-siang. Baru aku faham. Macam ni kan? Apa kaitan dengan kita semula? Macam tu lah kan? Baling cawan yang sama kan kau? Lebih kurang macam tu. Bagus juga konsep kita semula ni. Jimat sikit. Tak perlu aku beli banyak-banyak cawan tu baling kat kau. Betul tu Encik Bos. Satu cawan dah cukup. Kau Peter, hantar balik cawan ni ke kilang dan minta balik duit aku. Baik Encik Bos. Macam tu lah Encik Bos. Baru jimat. Tapi apa kaitan kita semula ni dengan Bobo Boy? Macam ni Encik Bos. Kita kitar semula idea lama dan kalahkan Bobo Boy. Idea lama? Ya Encik Bos. Encik Bos suka idea episod mana? Aku suka idea musim pertama episod 11. Lepas ni Bobo Boy tak akan dapat bercantum semula dan akan hilang ingatan buat selama-lamanya. Oh ya, agak-agak berapa lama dia akan hilang ingatan? Hei, kan aku kata selama... macam mana kau ada kat sini? Hampir-hampir aku dapat kalahkan si Bobo Boy tu. Aku pun suka yang tu. Apa kata kita kitar semula idea tu? Gila apa? Penonton nanti akan perasan kita guna idea sama nanti. Tak apa, diorang tak akan perasan Encik Bos. Aku dah tukar jadi warna pink pun diorang tak perasan. Kan, kan? Betul juga tu. Aku pun tak perasan. Bernas, bro. Bernas! Jerit minta tolong tadi. Aik, aku minta tolong? Ya Allah, aku mimpi sedar kat aku tadi. Lah, robot pun boleh mimpi? Yalah, kalau bukan mimpi apa? Entah-entah, itu memori kau kot. Memori aku? Jadi, fan tu jahat ke? Ish kau ni, jangan buruk sangka. Kita kena siasat dulu hal ni. Memang jahat fan tu. Dia tangkap Ocobot. Ha, aku dah agak dah. Dia yang buat Ocobot sampai pengsan. Lepas tu pura-pura tanya pula. Korang ni, belum ada bukti dah tuduh si Feng tu. Bukti apa lagi yang kita perlukan? Kau tengok muka dia ni. Ha, ni ni, tengok. Muka dia ni memang macam orang jahat. Pula, mana boleh macam tu? Ocobot yang cakap macam tu. Takkan Ocobot nak bohong kot? Ha, tu tu. Dah sampai dah. Tak apa, Bobo Boy. Biar aku yang uruskan. Apa pandang-pandang? Ada hutang ke? Kau yang hutang aku adalah. Esok aku bayar. Esok-esok.
kau tangkap Ochoboy ya? Jalo, lepas tu lepas kesan dia bagi kuasa sampai dia pingsan-pingsan. Apa korang cakap ni? Buat tak tahu pula. Ochoboy kata dia mimpi kau tangkap dia. Alah, mimpi je. Tak yalah gaduh pasal benda ni. Mana boleh tak gaduh? Mesti mimpi tu datang dari memori Ochoboy. Ha, betul tu. Apa lu sedap dengan dia? Apa sal kau nak kuasa dari dia lah? Macam mana mampu boleh kau, Ochoboy? Boleh tak kalau aku tak bayar hutang kau? Ish, kan aku dah kata? Aku tak ingat lah. Bagi tahu aku. Kau ni tak faham bahasa ke? Kau ni memang nak kena. Kau yang nak kena ni. Kan dua-dua dah kena. Jaga kau lepas ni. Marilah kalau berani. Ha, macam ni kan bagus. Tak baik gaduh-gaduh. Oi, Bobo Boy, mana kau, ha? Itu suara Dudu. Keluar kau sekarang. Kalau tak, aku tembak sekolah kau. Yeay, cuti. Yeay, cuti, cuti. Yeay, 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 cuti. Ih, korang ni. Kita kena sekolah. Tak elok cuti-cuti ni. Mana kau, Bobo? Maaf, Cik Bos. Apa hal kau ni? Mana boleh pijar rumput, Cik Bos? Nanti cikgu marah. Sekarang dah boleh pijar kot. Sambung ucapan, Cik Bos. Sambung. Bobo Boy! Mana kau, Bobo Boy? Aku kat sini. Aku pun kat sini. Kau ni sibuk je lah. Dah lah jahat. Tangkap Ochoboy. Kau lah jahat. Tuduh orang suka hati. Orang jahat mana nak mengaku? Oi. Sudahlah. Aku je yang jahat dalam cerita ni. Woi, apa lu marah? Entah. Buat kacau kat sekolah pula. Tak ada apa. Aku nak tembak korang dengan pistol emosi Y je. Pistol emosi Y? Bukan X ke? Cecair emosi X tu formula yang lama. Ini dia, Pistol Emosi Y. Kini kembali dengan formula yang lebih hebat. Lebih mengancam, lebih gila remaja. Setiap pistol dia jual berasingan. Sekali aku tembak, terus menang. Macamlah kita orang tak boleh elak. Memanglah boleh elak. Tapi, cikgu datang, cikgu datang. Mana? Sekarang ini, Cik Bos. Tak sakit pun? Hai, tak jadi apa-apa. Mana si kepala kotak tu? Dia dah hilang. Apa salah Cik Bos tak hapuskan je diorang tadi? Hapuskan diorang? Buat apa? Tak baik hapuskan orang ni. Siapa kau ni? Apa kau dah buat dengan Cik Bos, ha? Aku bos kau lah! Jangan tipu! Inci Bos tak akan bagi cat punya kat Bobo Boy tu! Kau ni! Biarlah aku cakap sampai habis tu! Keluarlah kau, wahai mambang! Keluarlah! Berhenti! Apa benda kau merepek? Janganlah kau rasuk Inci Bos, wahai mambang! Apa sal dengan si Adudu tu? Aneh betul! Kan? Aku rasa pistol dia rosak tadi! Sebenarnya dia tak kurang aku tu! Kau lagi! Sibuk je lah! Yalah, pergilah main jauh-jauh. Buat semak je. Apa salah aku? Perasan Adudu takut dengan dia. Entah-entah si Feng ni ada pakat dengan Adudu tu. Apa sal pula? Lu kan jahat. Tu lihat cabat. Sama dengan si kepala kotak tu. Mana ada? Mana kau tahu ada ke tak? Kau pun tak ingat kan apa jadi dengan kau dengan Ochoboy? Tengok, bukan masalah. Memang sah. Yaya. Tulis nama budak Feng ni. Mana si Yaya? Apa yang kelakar sangat ni? Ayah, apa kena dengan kawan lu ni? Macam tak betul saja. Alamak, ini mesti. Kesan pistol emosi Y! Macam tu rupanya.
Macam itulah. Aku memang sengaja biar dia orang terlepas supaya aku boleh tengok dia orang terseksa dulu. Uish, kejam betul si bos ni. Orang jahat mestilah kena kejam. Kejam tapi bernas si bos. Kau pergi deh, paparkan kesengsaraan dia orang di skrin. Baik, bos. Mari kita tengok episod kesengsaraan dia orang ni. Baik, si bos. Jin, kau okey ke tak ni? Habislah kita. Kenapa Rory kompan? Takutnya! Mama! Jin, emosi takut penakut! Hebat, Encik Bon! Hebat! Yaya pula emosi apa? Yaya! Emosi geli hati! Ketawa tak henti-henti! Apa jadi ni? Fah, manja hati terbuka. Habislah kita. Memang tak ada harapan dah ni. Boy, boy, boy. Pasrah, asyik berserah. Dan Gopal, latang berani berkeyakinan tinggi. Kacang je ni. Kacang? Mana, mana? Mama, tolong! Sedar tak sedar, kita ni kacang rupanya. Hatiku bagaikan kacang. Habislah korang! Terbalik! Lama kelamaan! Mereka akan semakin teruk dan akhirnya akan hilang ingatan buat selamanya. Yeay, mari kita raikan kejayaan kita. Belum lagi. Ini baru fasa pertama rancangan aku. Baik, fasa pertama? Yeah. Mari kodaku, kita aktifkan fasa kedua. Mari. Ha, dah sihat dah? Boleh lah, Tok. Pergi sikit je. Hai, tak payahlah kau susah-susah. Pergi je rehat kat motor Atok tu. Tapi, banyak kena tolong ni, Tok. Alah, tak apa. Kang Boboiboy balik, Atok bagilah arahan kerahan tenaga. Hei, Boboiboy tak balik lagi? Kejap lagi baliklah tu. Dah pukul berapa ni, Tok? Lewat dah ni. Tak apa. Ha, panjang pun umur. Hei? Apa salah kau ni? Habislah kita, Tok Abah. Selamat tinggal. Kita akan kalah. Buang terbiak ke si Boboiboy? Tutup mata kau, Cobot! Kenapa, Tok? Kenapa? Hai, si Comelah Dudu. Dah tembak kami dengan pistol limosi. Tembak! Abah! Siapa buat tembak saya? Apa hal korang ni? Apa tadi? Apa tadi? Dia yang kalah, Abah. Gopal Ji mau minum. Hei, apa kita nak buat ni? Susah ni, Tok. Mari sini, mari sini. Kita kena bincang. Dah tak ada benda yang nak dibincangkan, Tok. Semuanya dah tamat. Kau nampak, Tok Ocobot? Dia orang ni dah betul-betul tak betul ni. Macam mana nak nampak, Tok? Dia kena balut ni. Betul juga. Yeah, sabar. Sabar. Lepas perbincangan, kita boleh adakan sesi bergambar. Hai, bergayanya. Gaya saja tak cukup. Ha? Mana gaya? Jangan makan saya. Ini dia, gaya. Butu kehandsoman. Oi, sudah. Fokus.